muka gue ngeselin. Apa tato gue bikin gue jijik? Apa badan gue semengganggu itu? Apa rasanya jadi tukang ketik serius yang paling sangar? Mana yang paling lo suka? Ngetik? Atau ketemu? Emang gue peduli. Tak kupikirkan lagi apa yang kita jalani. Melihatmu sudah cukup, tapi bukan itu. Oh, reverse. Dan akhirnya aku tahu. Enggak, bukan reverse. Awalnya tak tahu, tapi ini ku yang mau. Untuk buka itu. Oh, dalam mimpi aku tertidur hanya mimpi. Jadi teringat malam itu aku kiu-kiu saja. Iya, reverse. Reverse smooth. Enggak. Bangke gue ditipu. Jadi tin man can be can. Tapi apa kabar inginmu? Aku jadi keki dengannya. Belum. Pops. Pops supply. Habis kan? Iya, habis benar. Wah. Gimana, Karel? Seru ya? Jadi ingat zaman dulu, zaman apa ya? Waktu gua masih SMA tuh kan masih kayak ada MTV apa music, oh, iya. Dimana semua music video itu berusaha untuk menjadi unik. Iya. Karena gue ngeliatnya unik sih. Di luar musiknya ya, di luar musiknya juga videonya unik. Udah lama ngeliat video kayak gini. Coba jujur, tadi tuh dipaduin antara reverse sama itu dipaduin? Atau emang nggak ada reverse-nya? Nggak ada reverse-nya. Jadi aku nyanyiin yang nggak ada lirik ini sebenarnya, ngomong yang lain. Jadi kelihatan kayak reverse gitu ya? Iya, ada beberapa gerakan kayak reverse gitu. Cuman
Tapi lucu sih, maksudnya ada kayak susah amat ini. Ada beberapa scene yang kayak kok aneh ya gitu. Menarik sih. Maksudnya kalau misalnya ditayangin sama beberapa video clip yang lainnya, ini pasti stand out kalau gue bilang sih. Gue bikin kayogiku semua, Kak. Oh ya? Iya. Ah, nice. Thank you, nice Karel, ya. Terima kasih udah kasih lihat. Cuman gue kayaknya mesti lihat dua kali, Kak. Sekali kayaknya enggak cukup. Boleh, Kak. Itu apa? Yang jarinya sebelah kiri aja. Ini juga soalnya susah banget dari tadi kan nempel. Iya. Coba, nempel enggak? Nempel sih. Oh, ya, nempel. Karel, makasih banyak, Kak. Sama-sama. Terima kasih banget, Kak. Judulnya tadi apa sih itu? Q.